Unggahan seorang turis yang tengah berlibur di Bali menjadi sorotan pengguna TikTok. Pelancong tersebut memperlihatkan pemandangan resort yang ternyata tak seindah postingan di Instagram. Diintip dari unggahan sang turis di akun TikTok Victoria_Goulbourne, terlihat pemandangan sebuah resort dengan fasilitas kolam renang kecil dan beberapa deret tempat berjemur yang tersusun rapi dan indah. Tempat berjemur para tamu resort tersebut sengaja dibuat menghadap hutan mangrove. Namun pemandangan yang seharusnya menjadi momen healing para tamu resort tak sesuai ekspektasi. Turis tersebut menunjukkan pemandangan hutan mangrove yang tengah surut. Hanya terlihat pemandangan berupa pepohonan dan air dangkal dengan lumpur yang tampak dengan jelas. Sontak video tersebut mencuri perhatian netizen. Terbukti 49,4 juta TikToker telah melihat video pendek tersebut. Dari penjelasan TikTokers yang melihat video tersebut diketahui jika turis tersebut datang di waktu yang tidak tepat. Kondisi air di hutan mangrove di depan resort tersebut memang tengah surut.